Usai menerima memori jabatan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin dan rombongan terbatas bertolak ke Jepang, Senin 21 Oktober 2019. Menggunakan pesawat kepresidenan BBJ-2, Wakil Presiden Maruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin dan rombongan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta lepas landas menuju Tokyo pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 12 waktu setempat. Di negeri matahari terbit ini, Wakil Presiden Maruf Amin melaksanakan tugas dari Presiden untuk mewakili pemerintah Indonesia menghadiri penobatan Kaisar Naruhito di The Seiden Imperial Palace. Wakil Presiden Maruf Amin menjelaskan bahwa upacara penobatan akan berlangsung di Tokyo pada Selasa 22 Oktober siang hari waktu setempat. Pertama saya mohon maaf kalau saya pakai pakaian lengkap karena saya oleh Bapak Presiden diminta saya untuk ke Jepang menghadiri penobatan Kaisar Jepang. Mendampingi Wakil Presiden dalam rombongan pesawat, Retno LP Marsudi, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Muhammad Umar, dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri atau Kepala Protokol Negara, Andri Hadi.